Tapi ada satu nama yang diulang berkali-kali, bukan dalam dewan ni. Seolah-olah inilah dia punca kuasa. Saya tak tahu, saya tak kenal, dia sebut nama Farhan banyak kali. Saya tak kenal nama ni, saya tak pernah jumpa. Seolah-olah itulah punca kuasanya. Dalam semua pertemuan, mesej yang ada adalah saya mesti sokong Yang Amat Berhormat Tambun sebagai Perdana Menteri, dan sebagai balasan ada habuan yang akan diberikan kepada saya. Habuan yang disebut. Saya minta laluan. Peruntukan parlimen 1.7 juta ringgit. Tasbih Speaker, dan peraturan sekali lagi. Itu, sebahagian dari itu. Tasbih Speaker, peraturan. Peraturan berapa? Sebagai backbencher, saya bangkitkan peraturan 36-6. Kenyataan mengatakan bahawa ada habuan kalau menyokong Perdana Menteri kita merupakan sangkaan jahat. Takkan kita nak biarkan pembangkang membuat kenyataan-kenyataan? Kalau berani, buat report dengan SPRM lah. Report, kita report. Jadi saya minta supaya kenyataan itu diperbetulkan. Ini apa berulang kali. Berulang kali. Apa sangkaan jahat? Muah. You yourself know ugutan Mua. Yang kita kena. Muah. Jangan buat tak tahu. Speaker. Kita pun Mua. Dijanjikan dan peruntukan kalau sokong. Apa yang salah? Saya salah? Saya bangkitkan isu peraturan dengan Tan Sri. Saya minta Mua supaya tidak campur tangan duduk. Okey. Saya semput Tasik Lugo. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Yang Dipertua. Dalam perbahasan titah diraja ini, pertama sekali saya bagi pihak seluruh warga Tasik Gelugon, saya mahu merakamkan bahawa kami merafak sembah mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Seri Paduka Baginda Tuanku. Sesungguhnya kami warga Tasik Gelugon yang berbilang bangsa dan agama menyokong penuh hasrat duli Yang Maha Mulia Tuanku mahu melihat negara kita bangkit dan bangun menjadi sebuah negara yang maju, aman dan bersatu padu. Oh, hilang pula dah. Yang Dipertua, dalam kita bercakap mengenai kestabilan dan keharmonian, satu faktor penting ialah kebebasan rakyat untuk bersuara. Topik ini telah disentuh panjang oleh Yang Berhormat Ketua Pembangkang kemarin, dan saya hanya mahu menambah sikit saja. Rakyat perlu mempunyai ruang untuk bersuara dengan bebas supaya mereka boleh menyampaikan pandangan dan bukan saja menegur kerajaan, malahan juga membantu kerajaan. Tapi saya amat bimbang dengan apa yang berlaku dalam negara kita hari ini. Kerana tindakan-tindakan kerajaan hari ini menunjukkan kebebasan rakyat sedang disekat. Ketua Pembangkang dah ulas panjang mengenai media sosial kemarin. Jadi saya tak mahu ulas panjang mengenai media sosial. Tapi dalam arena media tradisional, baru-baru ini Yang Berhormat Menteri Komunikasi melancarkan Kod Etika Wartawan Malaysia. Sebaik saja dilancarkan, bertubi-tubi kritikan dilontarkan oleh pelbagai pihak. Saya merasakan bahawa adalah salah untuk kerajaan melancarkan kod etika ini. Sepatutnya Kementerian Komunikasi mendahulukan penubuhan Majlis Media Malaysia, dan majlis inilah yang sepatutnya merangka, melancarkan, melaksana serta memantau pelaksanaan kod etika wartawan. Untuk memastikan media kita bebas, apa yang diperlukan ialah self-regulation by the media industry dengan izin Yang Dipertua. Bukan lebih banyak cengkaman kerajaan melalui kod etika pula. Yang Dipertua, bagi saya kerajaan ini memerlukan orang yang lebih baik, lebih kompeten untuk menggalas amanah sebagai Menteri Komunikasi. Apatah lagi sebagai juru cakap kerajaan. Menteri Komunikasi sekarang adalah antara yang menyebabkan rakyat melihat kerajaan hari ini sebagai kerajaan yang gagal. Yang Dipertua, seterusnya saya ada satu pengumuman nak dibuat, dan awal-awal ni saya minta Tuan Dipertua bagi leeway sikit dari segi masa kepada saya dan semua jangan ganggu. Ini berkaitan sokongan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Suspense sikit. Yang Dipertua, saya merupakan antara puluhan ribu rakyat yang mengidolakan Tambun dan sanggup berhujan, berpanas, entah berapa banyak demonstrasi satu masa dulu. Pernah lari lintang pukang dari FRU. Dan banyak lagi lah pengalaman kalau kita nak cerita dalam usaha nak mengangkat Tambun menjadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Apa yang saya tak sangka ialah selepas saya menang di Tasik Gelugur dalam PRU15, saya berhadapan dengan siasatan SPRM dan kini diheret ke mahkamah. Parlimen bukan tempat yang betul untuk isu ini, jadi saya akan buktikan di mahkamah. Saya tak nak sentuh itu. Cuma yang saya nak sebutkan dalam Dewan Yang Mulia ini ialah betapa
saya langsung tidak menyangka bahawa hal ini akan dilakukan kepada saya. Tapi yang dipertua, sebenarnya apa yang saya lebih tak sangka ialah apa yang berlaku selepas pendakwaan. Yang dipertua, saya nak ambil peluang dalam dewan hari ini, dewan yang mulia ini, untuk mengumumkan kepada semua dalam dewan yang mulia ini bahawa saya telah beberapa kali diajak, malahan diugut supaya saya menyokong Perdana Menteri. Bertubi-tubi mereka menghubungi saya melalui telefon sehingga akhirnya saya ambil keputusan, tak apalah, jom kita jumpa. Pertemuan pertama pada 17 Januari 2024 di Westin Bukit Bintang. Nak sebut pasal langkah, langkah Westin. Kemudian di JW Marriott, pindah tempat, langkah Marriott. Selepas itu saya diam selepas perjumpaan tu. Sebab salah seorang yang bertemu tu rupa-rupanya kawan saya. Saya tak nak calarkan nama dia. Jadi saya diam. Saya tak buat apa-apa. Sehinggalah pada istiadat pembukaan parlimen hari Isnin lepas, saya didekati sekali lagi. Kali ini pada hari Isnin petang. Saya diajak jumpa di Chorus Hotel Jalan Ampang. Ha, apa? Langkah Jalan Ampang nak panggil. Kemudian tengah malam Isnin, malam tu kami ada pre-council Perikatan Nasional. Tengah malam telefon datang. Nak apa? Dia jumpa di Saujana Subang. Langkah Saujana. Saya terpaksa entertain perjumpaan-perjumpaan ini sebab saya bimbang. Mereka ada kuasa, saya tak tahu apa yang di luar jangka yang boleh dilakukan kepada saya. Saya ada rekod mengenai semua-semua ni. Jadi jangan cuba nak persoalkan, nanti saya dedahkan satu persatu. Dah. Modus operandinya teliti. Saya gelugur, berjumpa di tempat tertutup. Kalau betul-betul berlaku, dalam sila buat hotel. Laporan polis. Dan jangan buat persepsi ini dalam parlimen, minta buat laporan polis. Please. Jelutong, you know me. Nantilah kita minta. Modus operandinya teliti. Minta laluan. Berjumpa di tempat tertutup, dalam bilik hotel, dan nama individu-individu yang berjumpa dengan saya yakin bukan nama sebenar. Nama yang mereka gunakan, Rahim lah, Arman lah, Hasnan lah. Dan kadang-kadang dia bercakap sama satu dengan dia kata nama dia lain, dia refer pada satu sama lain, nama lain. Dia pun terlupa nama apa dia pakai. Speaker, peraturan. Speaker. Agus tak ada. Tapi peraturan, peraturan dewan. Ini berkaitan dengan kestabilan. Peraturan 36-6. Biar saya baca dulu. Saya baca. Tak ganggu lah. Kenapa tak saya dengar ni? Saya sebagai ahli parlimen pembangkang kerajaan. Baca. Isu apa isu? Sebagai ahli backbencher. Ini mengambil masa saya yang dipertua. Saya nak tanya, adakah beliau dibenarkan untuk membuat tuduhan-tuduhan ini terhadap dia tak sebut nama apa? Perdana Menteri. Dia tak sebut nama, it's okay. Dia tidak menyebut nama. Saya tidak menuduh. Mungkin nama-nama itu dia katakan tadi, ya. Jangan sebut nama-nama orang tertentu. Mereka tidak boleh defend dalam dewan. Ya. Tapi ada satu nama yang diulang berkali-kali, bukan dalam dewan ni. Seolah-olah inilah dia punca kuasa. Saya tak tahu, saya tak kenal, dia sebut nama Farhan banyak kali. Saya tak kenal nama ni, saya tak pernah jumpa. Seolah-olah itulah punca kuasanya. Dalam semua pertemuan, mesej yang ada adalah saya mesti sokong Yang Amat Berhormat Tambun sebagai Perdana Menteri, dan sebagai balasan ada habuan yang akan diberikan kepada saya. Habuan yang disebut. Saya minta laluan. Peruntukan parlimen 1.7 juta ringgit. Tasi speaker, dan peraturan sekali lagi. Itu sebahagian dari itu. Tasi speaker, peraturan. Peraturan berapa? Sebagai backbencher, saya bangkitkan peraturan 36-6. Kenyataan mengatakan bahawa ada habuan kalau menyokong Perdana Menteri kita merupakan sangkaan jahat. Takkan kita nak biarkan pembangkang membuat kenyataan-kenyataan? Kalau berani, buat report dengan SPRM lah. Report, kita report. Jadi saya minta supaya kenyataan itu diperbetulkan. Ini apa berulang kali. Jahatnya? Berulang kali. Apa sangkaan jahat? Muah. You yourself know ugutan yang kita kena. Muah. Jangan buat tak tahu. Speaker. Kita pun dijanjikan peruntukan kalau sokong. Apa yang salah? Saya salah. Saya bangkitkan isu peraturan dengan Tan Sri. Saya minta MUA supaya tidak campur tangan, duduk. Okey, sekarang gini. Tan Sri speaker. Okey, semua duduk dulu. Semua duduk dulu. Kenyataan Tasik Gulgor mengatakan bahawa ada habuan. Baik. Kalau menyokong Perdana Menteri merupakan satu pelanggaran. Baik. Saya nak baruling. Sekarang saya baruling. Arau duduk. Ya. Yang Tasik Gulgor sebut itu ada individu-individu yang offer kononnya menyokong PM. Itu ialah sangkaan yang tidak baik. Sebab apa? Kita pun tak tahu individu ini wujud ke tidak. Ya. Ataupun dia juga mungkin berlakon seperti penyokong. So move. Jangan ni move. You dah sebut tadi
point, tetapi jangan kata orang ini berjumpa dengan saya untuk nak bagi habuan menyokong dengan PM. Mungkin kita tak tahu orang itu betul tidak. Nanti siap, nanti jadi saya ingat narration itu stop at that level, move forward. Saya akan jelaskan, lepas ni memang ada. Saya nak sebut bahawa dalam pertemuan tu bukan mana-mana ahli parlimen tidak buat offer-offer ni. Mereka mendakwa. Jadi ini soalnya dia mendakwa dia bekerja bagi PM. Itu bukan fakta. Mendakwa sahaja. Bagi bukti, bukti. Mungkin bukti juga dulu. Dia orang luar, dia juga musuh PM yang akan memburukkan kerajaan. I'm not getting involved dalam parti. Cumanya saya kata kita pun tidak tahu individu itu wujud ke tidak. Saya setuju dan itu memang saya nak sebut sekejap. Pesu, move forward please. Jadi, kalau ada bukti report lah. Antara kenapa takut? Yang disebut kepada saya ialah mengenai peruntukan parlimen 1.7 juta. Sebahagian dari itu adalah untuk pusat operasi pusat khidmat. Peruntukan projek mesra rakyat yang katanya boleh diagihkan kepada kroni-kroni saya. Mereka tahu saya susah sekarang Tan Sri sebab saya isteri saya kanser dan Tan Sri saya, speaker. Saya terpaksa saya cabar Tasik Gelugor kalau berani buat report dengan SK. Okay.